dari Pinanghabang setelah perbatasan Amuntai dengan Baraba ya, gerbang perbatasan. Ini kalau pagi-pagi ini masuk Barabai. Itu tadi perbatasan Amuntai dengan Barabai, guys. Ini pagi-pagi ya. Inilah salah satu keindahan Kalimantan ya. Melihat sunrise nih di tengah baruh Barabai setelahnya dari Pinanghabang setelah perbatasan Amuntai dengan Barabai ya, gerbang perbatasan. Ini kalau pagi-pagi ini beautiful kayak gini ya, sejauh mata memandang ini rawa ya, rawa gambut. Ini kalau musim hujan nih full air penuh, ini kemarau surut ya. Itu ada bapak lagi mengangkat ringgi ini ya. Sepertinya dapat ikan banyak ya. Kita tadi ada melihat, oh ada ular, dapat ular bapaknya. Nah tuh, tuh sejauh mata memandang ya, kering. Ini kalau musim hujan nih airnya deras dan hitam mengalir ya, sejauh mata memandang ke arah negara. Banyak udapnya nih, kayaknya mancing papuyu mantep di sini nih. Ini orang Pauluan pasti tahu ini daerah ini di mana, pasti tahu. Soalnya pasti ngelewatin sini kalau ke kota. Ya, kita lihat ya, ini airnya stuck nih ya, berhenti ya, sampahnya sayangnya banyak sekali. Tuh. Ini kalau musim penghujan nih kencang deras airnya ya, ngalir. Dan ini adalah rawa gambut, ambles itu sepertinya kalau kita apa, terpantau suara ruak-ruak banyak sekali ya. Memang banyak sekali ya ekosistem dari burung-burung liar ya, belibis yang bisa dimakan juga nih dari daerah Amuntai. Itu terpantau juga itu ada burung putih kuncul. Sana itu juga ya, banyak ya burung-burung putih. Tuh. Ya sayang nih mataharinya belum, masih malu-malu menampakkan wajah dan sinarnya ya. Ya. Kita coba mencari. Ada dapat tuh. Ikan apa? Kayaknya sudah terlalu lama ya. Sampai pucat gitu. Ini sesana ini masih banyak sekali ikannya ini. Kalau diiwakin pasti ngeri nih ya, udapnya itu ngeri banyak sekali. Sana dari arah Amuntai, Tanjung, Kaltim, Palangka. Buruk jauh ya, kalau Palangka mau lewat sini gak boleh sih, jauh tapi ya pastinya. Ini taksi-taksi travel ya, dari arah hulu. Nah seperti ini taksi travel nih, kalau gak salah. Nah kalau itu taksi bahari lewat ya, kita lihat nih taksi bahari lewat. Nah banyak nih dapat bapaknya ya. Tuh.
banyak lah puyuhnya. Hasil meringgi, nah seperti inilah. Oh dari Amuntai ini, nah ini dari Amuntai. Taksi Bahari masih lewat ya. Amuntai dia 1814 TF. Siap melaporkan. Duh, jauh mata memandang ya. Ini adalah hutan ikan. Hutan ikan. Malu-malu masih mataharinya menampakkan. Banyak dapatnya, kenal gede-gede tuh kan ya, papuyu ya. Kayaknya ada suara klotok. Apakah nanti bisa mau lewat sini klotoknya? Nah, kita lihat ya. Sana itu jauh sekali, sana itu ya semburannya ya, sungai berarti sana itu atau rawa ya. Ini lewatnya mana bapak ini ya? Tuh dapat lagi tuh. Ini masangnya kada pernah dilepas anunya, ringginya. Datangi lepas, ambil datang lagi. Ini dari Tanjung. Oke. Oke, sebentar. Ya. Itu dari Kelowa itu. Mantuil ya. Nah, itu dapat gede tuh. Papuyuh tuh sepertinya ya. Taksi. Di sana itu juga tuh rombongan tuh ya. Rombongan kelotok ya. Speed itu pasti kayaknya ke Pasar Pinang Habang, Pelabuhan Pinang Habang ya. Kita tadi sempat membuat video Pelabuhan Pinang Habang dan pasar ikannya ya, luar biasa. Ramai, banyak sekali jenis-jenis ikan khas Kalimantan ya, gede-gede papuyunya. Tuh. Papuyunya super jumbo. Nah. Ayo guys, angkat lagi. Ya. Dapatkah? Dapat lagi. Tuh, suara ruak-ruaknya. Banyak sekali tuh ikan apa? Burung-burung liar Kalimantan ya di sini nih. Apalagi surut ini nih pasti kali yang menjebak ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa diinfokan.